Something amazing, so I'm really proud. So let's keep going and let's try to get more clean sheets. Yes, just on that. عملته الاهلي الصعبه فرانك كيسيا نستمع الى جماهير النادي الاهلي في هذا التوقيت كره تصل بعد ذلك من جديد في مكان سليم عن طريق بروز Ada kabar baru beredar seputar masa depan David De Gea. Mantan rekan setimnya di Manchester United, Cristiano Ronaldo, mencoba untuk menyelamatkan karir sang kiper. Seperti yang sudah diketahui, De Gea saat ini berstatus tanpa klub. Kontraknya tidak diperpanjang oleh manajemen MU setelah ia 12 tahun mengawal gawang Setan Merah. Situasi De Gea ini ternyata sampai ke telinga Cristiano Ronaldo. Penyerang Al Nassr itu dilaporkan mencoba untuk menyelamatkan karir sang kiper. Menurut laporan tersebut, Ronaldo baru-baru ini menghubungi De Gea. Ia mengajak sang kiper untuk pindah ke klubnya Al Nassr. Di mata Ronaldo, De Gea adalah kiper top. Ia yakin dengan kemampuannya, Al Nassr bakal semakin tangguh baik di Saudi Pro League maupun di Asia. Jadi ia menilai sayang jika De Gea pensiun dini. Kemudian ia mengajaknya untuk pindah ke Al Nassr. Laporan tersebut mengklaim bahwa De Gea saat ini mempertimbangkan serius ajakan Ronaldo tersebut. Awalnya sang kiper dikabarkan ogah pindah ke Arab Saudi karena ia masih ingin bermain di Eropa. Namun karena tidak ada klub Eropa yang kunjung meminangnya, maka ia mempertimbangkan untuk pindah ke Arab Saudi. Be more consistent and be a proper players. My case, it wasn't the case today, so I need to. De Gea berpisah jalan dengan MU pada musim panas ini seiring dengan habisnya kontrak. Negosiasi sempat berjalan dan mulanya MU menyepakati gaji 200.000 per pekan, turun dari gaji sebelumnya di mana De Gea mendapatkan 375.000 per pekan. This is just the start of something. Back among the silverware. Usai mengakhiri 12 tahun perjalanan di MU, kini De Gea masih mencari tim anyar. Klub Arab Saudi Al Nassr disebut serius meminatnya. Spekulasi kepindahan ini pun semakin liar setelah Al Nassr juga memiliki beberapa pemain yang menjadi bestie De Gea di Liga Inggris. Pemain itu tentu saja Cristiano Ronaldo, mantan rekan setimnya di Manchester United. Sebelum keduanya mengalami nasib yang sama di tanah Eropa. Cristiano Yatrop, Allah! Selain itu, sosok Sadio Mane dan Alex Telles juga bisa menjadi pertimbangan bagi De Gea untuk memulai petualangan baru dunia sepak bolanya di tanah Arab. Berusia 38 tahun, Cristiano Ronaldo masih jadi andalan di Al Nassr dan timnas Portugal. Dia sama sekali tak menyiratkan bakal gantung sepatu dalam waktu dekat. Itu seolah membuktikan jika tanah Arab adalah tempat yang cocok bagi pemain yang sudah memasuki usia senja seperti David De Gea. Meski begitu, statistik Cristiano Ronaldo di Al Nassr tak bisa dibilang kaleng-kaleng. CR7 selalu menjadi bagian penting bagi klub berjuluk Al Alamin ini. Mafi taqniyat video mubarat hari ini. Shuf al-laqta wal-kura kan fiha ربما ملامسة
Bermain di Liga Arab Saudi bersama Al Nassr memberikan kesan tersendiri bagi Ronaldo. Apalagi sejak kedatangannya di awal 2023, berbondong-bondong pemain ternama dunia ikut datang. At-tariqi daiman, انظر الى ساديو ماني, انظر الى الصناعه, انظر الى الانهام. Kedatangan para pemain ternama itu membuat tingkat persaingan di Liga Arab Saudi pun meningkat. Ronaldo menganggap ini perkembangan luar biasa dalam sepak bola. Demirel has got that all wrong. Cristiano Ronaldo is in! Through the smoke into the back of the net. The big man makes his mark with barely four. Kami memiliki pemain-pemain hebat. Liga menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Masyarakat Saudi pantas mendapatkannya karena mereka adalah orang-orang hebat, ujar Ronaldo. Itu seolah-olah memberikan sinyal kepada David De Gea untuk segera meyakinkan tekadnya untuk bergabung ke Al Nassr musim depan. Apalagi kualitas yang dia miliki tergolong apik untuk penjaga gawang di Liga Super Saudi. Layak kita tunggu ya bagaimana kelanjutan kisah dan perjalanan David De Gea di dunia sepak bola. Apakah dia akan stay di Eropa atau hengkang ke benua lain? Gimana football lovers? Aduh, pastinya seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, pastinya kamu pantengin terus FKD Football ya. Ketemu sama aku lagi. Bye-bye.